Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat YouTube, khususnya pecinta mancing mania dimanapun Anda berada ya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan bagaimana hasil bubu yang telah saya pasang 2 hari yang lalu ya. Jadi alhamdulillah cuaca pada saat ini ya redup ya, baru selesai hujan. Mudah-mudahan tidak terjadi hujan lebat lagi ya, agar kita lebih nyaman berada di lokasi perkebunan sawit ini. Ini spot yang saya pasang bubu. Sebentar lagi nanti akan kita bongkar dulu penutupnya dari pelepah-pelepah ini ya. Sebelumnya, video sebelumnya bisa teman-teman lihat saya memasang di samping sini saja ya, sangat dekat di sini, yang dapat lembat 3 ekor gitu ya. Silakan teman-teman cek di video beberapa hari yang lalu. Sekarang kita mulai untuk membongkar. Bismillah. Mudah-mudahan ada hasilnya, guys. Apakah ada tanda-tandanya? Soalnya ini sudah 2 hari ya, 2 malam. Gimana keadaannya? Zong kayaknya ini. Sepertinya zong. Bismillah. Ya, zong. Zong teman-teman. Yang pertama zong. Sekarang kita pindah yang di depannya lagi ya. Nanti kalau di sini juga zong, ada 3 bubu di sini zong juga, nanti kita pindah spot saja ya, kita pindah spot. Apa itu ya? Jadi ada pergerakan di dalam air itu. Wah, sepertinya ikannya lepas atau gimana itu? Ke ular atau gimana ya? Oh, lembatnya lepas, guys. Masya Allah, lembatnya lepas. Atau dia belum masuk ya? Besar banget, guys. Itu, guys. Oh, masya Allah, lepas itu kayaknya. Itu, guys. Nampak, guys. Harus kita tangkap, guys. Gimana caranya ini? Tangkap ini. Sebentar ya. Saya ambil. Oh, besar, guys. Insyaallah. Sebentar, sebentar. Saya ambil dulu.
Atau bumbunya saya ambil dulu ya. Talinya. Alhamdulillah. Banyak, guys. Ush. Alhamdulillah, guys. Berarti temannya lepas tuh. Ini satu ekor besar. Alhamdulillah, guys. Berarti benar temannya lepas tadi. Sekarang kita coba ambil yang lepas tadi, guys. Sebentar ya. Alhamdulillah, guys. Kalau sudah rezeki nggak kemana ya, guys. Jadi ikan tadi yang lepas dari bubunya kayaknya nih, karena ada bekas luka nih ya. Bekas luka. Mungkin dia gimana cara tadi bisa keluar ya. Karena 2 hari juga ini bekas lukanya. Karena dilepas, dia nggak bisa sembunyi ya. Saya buka tadi bubu yang satunya, pintu di atas ini saya taruh aja di situ, langsung dia masuk, guys. Alhamdulillah, guys, berarti kita udah dapat 2 ekor nih ya. Alhamdulillah. Nah ini, guys, ini teman yang tadi. Jadi sebenarnya ini tadi dia sebenarnya udah masuk di bubu sini ya, 2 ekor ya sama kawannya. Saya pun nggak tahu dari mana dia bisa lepas ya. Apakah dia menerobos ke dalam ini injap ini, saya nggak tahu. Itu luka-luka itu badannya. Jadi saya buka tadi bubu yang zong tadi ya. Saya taruh aja di atas air itu karena air dangkal. Alhamdulillah dia masuk, guys. Berarti sudah 2 ekor kita nih dapat ya. Alhamdulillah. Halo, guys. Sekarang kita sudah sampai berjalan kaki. Mari sama-sama kita cek ya, gimana hasilnya. Bismillah. Mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan ya, guys. Alhamdulillah, guys. Masih ada, guys. Sudah ada rezeki kita. Nah, cuma 1 ekor juga ini. Kemarin juga 1 ekor ya. Kemarin itu lebih besar lagi. Tapi alhamdulillah, guys. Tetap kita harus bersyukur. Berarti di sini lembarnya senantiasa ada ini. Oke, guys. Langsung kita keluarkan. Nanti habis ini kita lanjut ya ke ujung sana itu, di ujung kanal itu, guys. Ya, mari sama-sama kita ikuti, guys. Ya, jangan bosan-bosan. Sekarang kita sudah sampai di bubu yang spotnya jauh ya. Ini spot ini adalah spot yang kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan ikan bujuk yang lumayan besar, guys. Sekarang langsung saja kita bongkar ini, kita singkirkan terlebih dahulu pelepas sawit ini ya, yang kering sepertinya itu, guys. Seperti airnya kayak bergelombang itu ya. Apakah ada ikan di dalamnya, guys? Mudah-mudahan saja ya, guys.
Langsung saja kita bongkar, guys. Alhamdulillah, guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Ikan anu lagi, guys. Ikan bujuk lagi, guys. Masya Allah, guys. Alhamdulillah. Keper juga. Hampir sama besar yang kemarin, ya. Apa ini memang sarangnya ikan bujuk, ya? Alhamdulillah, guys. Berarti sudah dua kali, guys. Sudah dua kali di spot yang sama kita mendapatkan ikan bujuk yang lumayan ini, ya. Sehat ikannya. Keper ada 3 ekor nih. Alhamdulillah. Lumayan ini, guys. Lebih besar dari botol yang sedang itu, ya, botol Mizon. Lebih besar. Tapi agak pendek, kalau kemarin itu agak panjang sedikit. Oke, guys, kita bongkar, guys. Nanti kita pasang di sini lagi, ya. Oke, guys, demikian dulu, ya. Jangan lupa like, comment, share, dan bagi yang belum subscribe, sangat diharapkan tekan tombol subscribe-nya, ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang terupdate dari channel ini. Oke, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.